بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله Ashhadu an la ilaha illallah shahadatan tunjiqa ilaha min azabihil ali Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-maba'usu rahmatan lil'alamin اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Semoga kalimat syukur masih senantiasa terluncur dari lisan kita terhadap nikmat yang Allah anugerahkan dalam kehidupan kita ini. Kalimat "Alhamdulillah" segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat yang harus senantiasa terluncur dari lisan kita terhadap apapun yang kita dapatkan dalam kehidupan ini baik itu yang kita sebut nikmat ataupun yang kita sebut sebagai musibah pada hakikatnya adalah merupakan anugerah yang terindah dalam kehidupan seorang mukmin ketika musibah menimpa dia bersabar ketika nikmat yang didapat dia bersyukur kedua-duanya mendapatkan ganjaran yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada panutan kuduah, uswah dan urwah dalam kehidupan kita. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan konsistensi kita dalam menghidupkan sunnah beliau membuat kita pantas kelak mendapatkan pengakuan dari beliau kita adalah umatnya sebab selama ini baru kita yang ngaku belum tentu diakui kalau hanya sebatas mengaku mudah Bapak mau ngaku presiden juga enggak apa-apa masalahnya diakui apa tidak semua mengaku umat Nabi Muhammad, silahkan. Tapi, apakah kelak Rasulullah akan mengakui ini yang menjadi tugas kita bersama? Nah, salah satunya hidup istiqomah dalam naungan sunnah dan ajaran beliau. Mudah-mudahan kelak membuat kita mendapat pengakuan dari beliau. Baik, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya saya haturkan kepada pengurus Masjid As-Salam wabil khusus dan juga kepada seluruh jamaah Masjid As-Salam yang telah berkenan memberikan kami kesempatan waktu dan tempat untuk bermuajah, berbagi dan sama-sama menuntut ilmu dalam majlis ilmu yang mulia pada kesempatan malam ini insyaAllah. Sebelum kita lanjutkan tema yang diberikan kepada saya, kepada kita yaitu tentang penyimpangan akidah atau penyimpangan tauhid. Sebelum kita lanjutkan, saya punya dua pernyataan yang kebetulan tadi saya dengar dari orang-orang itu sudah bergelar profesor dokter dan kebetulan kebetulan terus karena kebetulan beliau baru diangkat menjadi imam besar masjid negara Istiqlal. Kebetulan pagi tadi ketemu dengan beliau. Baru kali ini ada imam besar masjid sebuah negara berpenduduk mayoritas Islam diangkat tapi pendukung Anang Krisna Anang Krishna itu satu angkatan lah dengan Lia Edan itu. Dan termasuk salah satu penyokong ide-ide liberal. Dan mungkin nanti akan banyak pengajian-pengajian yang selama ini diadakan di Masjid Istiqlal itu nanti akan ditertibkan karena beliau sudah mengatakan Masjid Istiqlal itu harus menjadi rumah besar seluruh mazhab dan kelompok dalam Islam. Ya, kalau seluruh mazhab berarti termasuk Syiah. Buat aja nanti Istiqlal tandingan, Pak. Kan lagi musimnya tandingan-tandingan sekarang. Baik, Bapak Ibu sekalian, beliau mengatakan begini, saya mohon Pendapat Bapak Ibu sekalian, setuju atau tidak? Beliau mengatakan, "Kebenaran itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Setuju atau tidak? Kebenaran itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju atau tidak? Baik. Yang kedua, lebih baik humanis tidak beragama daripada beragama, tapi tidak humanis, sebab agama itu untuk manusia, bukan untuk Allah. Nah, ini bapak ibu sekalian, kalau ada yang mengatakan kebenaran itu yang tahu hanya Allah, itu menghina Allah. Itu yang kedua, menghina Nabi Muhammad. Yang ketiga, menghina ulama-ulamanya umat Islam. Ya, kalau yang tahu kebenaran itu hanya Allah, kenapa Allah mengutus Nabi Muhammad ke bumi ini? Kenapa harus Allah menurunkan Al-Qur'an 30 114 surat itu? Kalimat ini nanti akan sedikit kita bahas dalam tema kita malam ini tentang penyimpangan akidah. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai referensi kita malam ini. Referensi kajian kita malam ini Yang pertama Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 112. Yang kedua buku yang ditulis oleh Dr. Saleh Al-Fauzan. yang berjudul Al Inhiraf fil Aqidah Al Islamiyah Al Inhiraf fil Aqidah Al Islamiyah yang ketiga ditulis oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi yang berjudul As-Sahwah Al-Islamiyah Kita perjelas, kita tulis pertama referensi agar pembahasan kita fokus dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Silahkan nanti kalau Bapak Ibu sekalian ingin merujuk kepada referensi kita pada malam ini. Jadi saat ini Bapak Ibu sekalian kita menghadapi apa yang disebut oleh Dr. Solih Al-Fauzan dalam kitab beliau Al-Inhiraf fil Aqidah Al-Islamiyah, penyimpangan-penyimpangan dalam akidah Islam yang nanti penyimpangan ini akan berakibat kepada satu istilah besar saat ini yang disebut dengan bahasa murtad tanpa terasa. Inilah problem kita hari ini Bapak Ibu sekalian. Jadi banyak sekarang umat Islam yang murtad dari akidahnya tapi tidak terasa kalau dia sudah murtad dari akidahnya. Masih hangat dalam ingatan kita, akhir-akhir ini muncul isu tentang Gapatar, gerakan pajar Nusantara. Bapak Ibu sekalian, mari kita nulut kemunculan organisasi ini sebagai pencerahan sejenak. Gapater itu dulu pada tahun zamannya Orde Baru tahun 70-an 80-an, dimunculkanlah sebuah isu dalam konteks kontra intelijen, namanya Organisasi Komando Jihad. Kaji yang dimotori oleh Ali Murtopo dan LB Murdani. Komando jihad inilah yang melahirkan lembaga pendidikan pesantren az -Zaitun. Dan pesantren az inilah yang menjadi embrio munculnya paham NII KW 9 Panji Gumilang Dari sini muncullah anak organisasinya bernama Al-Qiyadah Al-Islamiyah Al-Qiyadah Al-Islamiyah ini dimotori oleh seorang Mesias yang disebut atau namanya Ahmad Musodek yang mengaku dapat wahyu di Bogor. Baru kali ini ada orang ke Bogor dapat wahyu. Biasanya dapat talas ya Pak. Dia dapat wahyu, luar biasa. Al-Qiyadah Al-Islamiyah dinyatakan sesat oleh MUI di Patwa Haram, kemudian di Ahmad Musodek ditangkap di penjara 4 tahun. Keluar dari situ dia membentuk organisasi baru namanya Millah Abraham. Milah Abraham ini namanya agama Ibrahim Mencampurkan seluruh agama yang ada di Indonesia ini Islam, Kristen, Hindu, Buddha, aliran kepercayaan Diaduk menjadi satu Namanya Milah Abraham Kecium oleh MUI Di Patwa Haram Kemudian berganti nama menjadi Gapatar dengan dalih gerakan sosial. Gerakan Pajar Nusantara tetap saja di belakangnya seorang Mesias Ahmad Musodek yang mengaku sebagai nabi. Ini salah satu bentuk pendangkalan dan penyimpangan akidah yang terjadi hari ini. Tetap ini membawa nama Islam, sama dengan peristiwa yang terjadi beberapa waktu lalu di Tamrin, Sarinah, Jakarta, bom meledak. Beberapa saat kemudian, muncul berita pelakunya adalah ISIS. Hati-hati, Bapak Ibu sekalian, di dalam internal umat Islam sekarang ada tiga paham yang sangat merusak dari dalam tubuh umat Islam. Yang pertama, khawarij ini diwakili oleh organisasi ISIS. Ini organisasi takbir ini, Pak. Kalau bukan kelompok dia kafir dan halal darahnya untuk dibunuh. Itu khawarij. Kemudian syiah. Dan yang ketiga disebut neo mu'tajilah. Mu'tajilah gaya baru ini diwakili oleh jil, jim, kemudian jin terakhir jadi anus. Aliran Nusantara. Gak enak amat namanya. Makanya orang-orangnya juga gak enak belas sama sekali. Jadi ada khawarid sekarang menjelma jadi ISIS. ISIS ini dipakai oleh pihak-pihak yang tidak suka terhadap Islam setelah almarhumnya Al-Qaeda. Al Al-Qaeda sudah almarhum. Jadi nggak ada lagi isu yang bisa dipakai, maka dimunculkanlah ISIS. ISIS ini sudah bermetamorfosis empat kali. Pertama IS, kemudian ISIL, kemudian ISIS, kemudian DES sekarang. Daesh, Kemudian Syiah, kalau Syiah ini sudah jelas. Nah ketiga kelompok inilah yang merusak dari dalam tubuh umat Islam. Yang melakukan apa yang disebut Dr. Salih al Fauzan Al-Inhirafil Akidah al Islamiyah, penyimpangan-penyimpangan akidah Islam yang akan membawa umat Islam kepada murtad tanpa terasa. Ini digosok betul terus nih, Pak. Padahal ISIS itu, kalau Bapak Ibu sekalian sempat membaca buku putihnya yang dirilis oleh Hillary Clinton sebelum ditarik dari pasaran. Itu Hillary Clinton sudah bilang ISIS itu adalah bentukan Amerika, Inggris, Israel Yang menjadi khalifah sekarang namanya Umar al-Baghdadi Berkedudukan di Mosul, Irak Umar al-Baghdadi itu namanya adalah Michael Elimiot Lahir dan besar di Israel Berdarah Yahudi 30 tahun menjadi agen Mossad Israel. Sekarang mendirikan Islamic State of Iraq and Syria. Jadi ISIS itu tidak ada hubungannya dengan Islam. Clear itu Pak. Jadi kalau mau dia mau ngebom mau di mana mana dia membawa-bawa nama Islam. nggak ada hubungannya dengan Islam. Kemudian Syiah ini juga terus digosok sekarang menggeliat lagi. Ini tambah parah. Karena sudah seakan-akan dalam tanda kutip diberikan tempat di Indonesia. Dia mendapat embrionya. Ini seakan-akan benih yang tidak bagus jatuh di tanah yang subur bernama Indonesia dia dapat tempat di sini karena di sini di Indonesia ini banyak pengagum ahlul bait. Dia membawa isu tentang ahlul bait. Dia menemukan tempatnya karena maaf maaf mohon maaf. Indonesia ini banyak organisasi-organisasi yang dimotori oleh para habaib-habaib. Khususnya Jakarta ini. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau-beliau yang istiqomah di dalam sunnah tapi mayoritasnya demikian. Karena ide yang diusung, isu yang dibawa sama. Kemudian neo mutajilah ini juga berbahaya, liberal. Kemarin waktu tahun baru kan Bapak Ibu sekalian baca beritanya, ada mahasiswa Win Sunan Kalijaga ikut merayakan Natal. Yang paling parah lagu gereja diiringi dengan azan. Jadi ada apa namanya lagu Ape Maria itu yang uh, ini kalau bapak-bapak belajar kristologi kalau benar Yesus itu Tuhan dia kasihan pak saya bukan mau menghina Kristen kasihan dia bingung melihat Kristen sekarang kenapa bingung Kristen itu lahir di Yerusalem pak Yerusalem itu wilayah di timur tengah Sementara seluruh budaya Kristen sekarang berbau Eropa. Contoh, pohon cemara. Pohon cemara itu adanya di Eropa. Kalau di Yerusalem Timur Tengah adanya pohon kurma. Harusnya kurma lambangnya itu. Lagu-lagu Kristen kebaktian yang itu lagu Prancis, Pak. Eropa punya. Kalau mau jujur dengan tempat kelahirannya, harusnya dia nadanya kosidahan, Pak. Irama gurun pasir. Jadi Yesus pun sekarang bingung melihat Kristen Kalau kata orang Jawa, Yesus melihat ada pohon cemara. Oh, poikurek. Dia juga bingung. Jadi ini yang tajilah. Ada jaringan Islam liberal, ada jaringan Islam moderat. Kalau jil ini NU yang paling banyak isi ini. Kalau jim, jaringan Islam moderat ini Muhammadiyah. Kemudian ada jin, perpaduan antara jil dan jim jadi jin, jaringan Islam Nusantara. Enggak laku, dia merubah jadi anus, aliran Nusantara. Nah, inilah nanti yang Bapak Ibu sekalian temukan dalam Al-Qur'an surat Al-An'am Al ayat 112. Nanti akan Bapak temukan ada kalimat zuhruful qawli zuhruful qawli Guru. Kalimat-kalimat indah yang penuh dengan di budaya. Kalimatnya indah, tapi justru menyesatkan. Termasuk istilah aliran Nusantara. Solawatan pakai nada gereja. Itu nanti ini ini, ini yang diusung cuma satu Pak. Ini satu misinya, semua organisasi itu mengising, mengusung satu paham yang disebut dengan sing, Kritisme. Agama sinkritisme agama paham sinkritisme itu, bahwa seluruh kehidupan ajaran agama itu tidak lagi berfokus kepada Tuhan, tetapi berfokus kepada manusia. Jadi, orang-orang penganut sinkretisme ini semua diaduk menjadi satu. Kalau ajaran agama itu tidak humanis, maka harus ditinggal. Contoh begini. Kalau ada seorang pelacur yang melacur karena untuk memenuhi biaya anak-anaknya yang sedang sekolah sebab dia seorang janda, bagi orang yang mempunyai paham sinkretisme yang melahirkan humanisme, itu tidak masalah. Boleh. Kasihan dia kan janda harus memenuhi biaya kehidupan anaknya. Jadi melanggar syariat untuk kebutuhan manusia itu boleh. Sebab kata mereka syariat itu untuk manusia. Baik Bapak Ibu sekalian. Jadi al-inhirab bila akidah al-islamiyah. Ini harus diwaspadai ketiga kelompok ini jangan sampai menyusup ke dalam jamaah kita, keluarga kita, kemudian umat kita hati-hati. Kalau khawarij ini pahamnya sudah jelas, semuanya takfiri. Halal semua darah umat Islam termasuk kalau tidak masuk dalam golongan mereka. Syiah apalagi. Nih hati-hati Bapak Ibu sekalian. Sekarang ini agak disamarkan paham Syiah ini dengan muncul ajakan-ajakan mengadakan dialog antara sunni Syiah, mereka perhalus Syiah itu adalah mazhab. Salah itu. Kalau ada yang mengatakan Syiah itu mazhab, berarti dia menyamakan dengan mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Berarti perbedaannya pada hal-hal yang tidak prinsip, itu salah. Perbedaan kita dengan Syiah, Sunni Syiah itu antara langit dan bumi. Jadi bukan pada perbedaan yang tidak prinsipal tapi perbedaan yang sangat prinsip. Kemudian Neo Mu'tajilah ini juga menyerang anak-anak muda kita sekarang. Ba. Ini yang disasar anak muda ini. Kalau ini yang disasar umat Islam yang ada di pedesaan, Pak. Di pedalaman. Yang masih kental suasana NU-nya. Ini diserang pakai ini. Maka muncullah banyak amaliah-amaliah yang secara konseptual tidak terdapat di dalam ajaran agama. Ini dipelihara. Kalau ini yang disasar ini adalah kelompok-kelompok politik yang muncul sekarang. Ketiga-tiganya sangat berbahaya, inilah penyebab organisasi paham yang menyebabkan munculnya inhiraf pila akidah al-Islamiyah. Sekarang mari kita lihat apa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan di dalam akidah Islam itu menurut Dr. Saleh al Fauzan yang sudah familiar dengan buku-buku beliau beliau menulis ada lima penyebabnya yang pertama Bapak Ibu sekalian Al-Jahalah Al-Jahalah itu kebodohan bodoh bodoh itu ada dua pak ada namanya jahil basit kemudian ada jahil murokab ada bodoh bodoh saja kemudian yang kedua ada bodoh kuadrat kalau bodoh saja itu memang dia nggak tahu asli nggak tahu tapi kalau bodoh kuadrat sudah nggak tahu nggak mau tahu dan sok tahu itu bodoh kuadrat itu Tuh, lengkap sudah itu udah jatuh ke timpa tangga keresiram air panas masuk comberan <tuh> itu jahil murokab sudah enggak tahu enggak mau tahu sudah gitu sok tahu lagi itu namanya bodoh kuadrat bahasa Arabnya jahil murokab kalau jahil basit tadi bodoh dasar memang enggak tahu yang paling bahaya mana? Jahil murokab itu. Itu yang susah. Ini kalau bahasa orang Medan, ada istilah di orang Batak itu, bodoh gak bisa diajari, pintar gak bisa dijadikan guru. Jadi gak mempaat sama sekali. Itu namanya jahil murokab, itu namanya al-jahalah. Kemudian yang kedua Apa yang menyebabkan munculnya al inhiraf fil akidah itu Al-ghaflah Al-ghaflah itu kelalaian Umat Islam ini banyak lalai Banyak lalai dari mengkaji Tentang ajaran agamanya Belum lagi bicara tentang praktek Ajaran agamanya Banyak kelalaian Al-ghaflah juga lalai dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah, maka Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu kita sudah sepakati di tempat ini bahwa Islam dan paham keislaman itu tidak boleh dipisahkan. Kalau dipisahkan, hancur nanti ajaran Islam. Kenapa bisa demikian? Nanti orang akan berkata begini. Jenggot Anda berjenggot itu adalah lifestyle. Gaya hidup Anda. Padahal jenggot itu sunnah. Jadi sekarang itu umat Islam. Karena dia tidak melakukan. Atau belum melakukan. Tapi dia menyerang sunnah. Itu problemnya. Harusnya. Dia harus pisahkan. Antara pengakuannya terhadap sunnah dan pembuktiannya, atau pengamalannya terhadap sunnah, Anda jangan katakan jenggot itu lifestyle, itu sunnah Nabi. Masalah Anda belum berjenggot itu nomor sekian. Tapi sekarang umat Islam itu banyak yang lalai, kelalaian itu karena tidak dia lakukan, tapi justru dia serang. Itu yang masalah, Pak. Masalah Anda belum melakukan itu urusan belakangan. Itu kewajiban dan masalah Anda. Tapi jangan Anda katakan itu bukan sunnah. Al-ghaflah. Kemudian yang ketiga, At-ta'assub. Panatisme. Panatisme buta ini bahaya. Dulu waktu presiden kita, presiden paling canggih. Sedunia, kalau presiden pertama kan, kata beliau, gila wanita. Presiden kedua, gila kekuasaan. Presiden ketiga, gila teknologi. Kalau presiden keempat, yang milih dia yang gila. Itu kata beliau, bukan kata saya dulu lahirlah sebuah kelompok namanya pasukan berani mati takut hidup muncul kalau sampai ada yang menurunkan beliau dari kursi kekuasaan mereka siap mati untuk membela fanatisme ini merusak akidah umat Islam ta'asub buta kata ustadz saya kata kiai saya Kata guru spiritual saya, kata seh saya, kata eang saya. Kalau istrinya satu, namanya Ustadz. Kalau istrinya dua, namanya Seh. Seh Puji. <tik> Kalau istrinya lebih dari dua, namanya Eang. Eang Subur. Terserah bapak-bapak memilih mana. Ta'asub fanatisme kemudian yang keempat taklid. Taklid itu tidak diajarkan dalam Islam. Yang diajarkan kebalikan dari taklid namanya ittiba. Kalau taklid ngikut sesuatu nggak tahu ikut ikutan. Kalau istilah orang Betawi ini orang latah ini. Jadi ada al-jahalah, al-ghaflah, at-ta'assub, kemudian at-taklid. Ini penyebab munculnya al-inhirab bil aqidah al-islamiyah. Keempat faktor ini sekarang diambil oleh ketiga organisasi sempelan yang ada di dalam internal umat Islam ini. Begini alurnya Bapak-bapak sekalian, Ibu-ibu sekalian. Jadi al-inhiraf fil aqidah al-islamiyah. Ini faktornya, ini agennya. Hasilnya, tujuannya ini. Jangka panjangnya apa? Ya, Islam lenyap dari permukaan bumi ini, selesai. Karena dunia ini sedang dibawa menuju the new world order. Jadi tatanan Dunia baru yang lepas dari segala bentuk nilai dan agama, jadi sobebas, bebasnya. Sebenarnya, secara akademik, semua ini tertolak. Sebenarnya, Bapak Ibu sekalian, contoh: kalau orang yang berpaham modern mengatakan wanita modern itu adalah wanita yang berani membuka aurat. Tampil seksi Kalau ada yang berkata demikian Berarti perempuan itu Sudah jauh tertinggal Dari kambing binatang Karena kalau telanjang Ukuran kemodernan Dari dulu kambing Sudah telanjang Gak ada yang pakai baju Gak ada kambing Kambing kucing dari dulu gak ada yang pakai baju Kalau telanjang itu Ukuran kemodernan maka dia sudah kalah dari binatang. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang kita khawatirkan dari pembahasan kita malam ini tentang penyimpangan akidah ini, yaitu murtad tanpa terasa dalam dari dalam agama kita, apa yang kita ulang di dalam muqaddimah tadi ketika Allah memesankan kepada kita wala tamutunna illa wa antum muslimu. Hidup ini kan tidak lama, Pak sejenak kita berhitung nanti Bapak Ibu sekalian di rumah tolong dibuka Quran surat As-Sajdah ayat yang kelima Nanti bapak-bapak akan temukan, ibu-ibu temukan ada ayat bunyinya yudab birul amra minas sama'i ilal ard summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana mikdaruhu alfa sanatin mimma ta'udud yang kita garis bawahi kalimat fi yaumin kana mikdaruhu fi yaumin kana mikdaruhu alfa sanatin mimma ta'udud satu hari dalam hitungan Allah sama dengan seribu tahun dalam hitungan manusia. Satu banding seribu. Satu hari seribu tahun. Ayo kita berhitung Pak. Berapa lama kita hidup di dunia ini? Betul. Kalau asumsinya usia Nabi Muhammad 63 tahun. Menurut perhitungan tahun miladiah. 63 dibagi 1000 tahun sama dengan 1,5 jam. Itu kalau 63 tahun. Kalau 70, 80 berkisar hanya sampai 2 jam, sampai 3 jam Bapak Ibu sekalian. Ini menit dan detik yang keberapa dalam kehidupan kita. Maka kenapa kita harus bicara ini? Agar kita terhindar dari su'ul khatimah dalam kehidupan ini, sehebat apapun dan sekuat apapun kita dalam hidup ini, kalau toh kita tidak bisa husnul khatimah, semuanya percuma. Dan Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam sunannya, Rasulullah mengatakan, "Kalau Anda ingin melihat bagaimana ujung dan akhir hidup seseorang..." Maka lihatlah hari ini bagaimana dia hidup Enggak mungkin orang yang tekun maksiatnya hari ini Tiba-tiba nanti hidupnya di akhir husnul khatimah Enggak mungkin Kalau yang biasa hari ini sekak Nanti matinya juga sekak Sekak itu kalau yang biasanya jago judi, joget, dangdutan, ya, ya, nanti matinya juga yang diucapkan ya sakitnya tuh di sini nanti. Mungkin kalimat tauhid. Karena menurut penelitian ilmu hari ini Ketiga, seseorang berada pada proses nazak dalam bahasa Al-Quran atau sakaratul maut, kata kita, dan juga kata Al-Quran. Seluruh fungsi organ tubuh manusia itu hilang, yang berfungsi tinggal satu: alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu merekam seluruh kalimat dan perbuatan yang kita lakukan selama hidup kita dan itulah yang kelak akan muncul di saat penghujung usia kita sebelum Allah melepas ruh dari tubuh kita. Jadi apa yang direkam sekarang ya itu. Kalau sering dia ke majelis taklim ya, nanti itu yang akan direkam oleh bawah sadarnya. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan seluruh aktivitas kita dalam agama ini ibadah dalam Makna yang seluas-luasnya termasuk menuntut ilmu. Ini luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Jadi, saya agak gelisah akhir-akhir ini, tapi saya temukan di sini tidak. Di tempat lain, ada terjadi pembalikan keadaan. Kenapa anak-anak muda kita sekarang itu banyak yang getol malah mengikuti majelis jikir? yang tua-tua malah ngikut majelis taklim. Ini mengkhawatirkan sebab nanti tidak akan ada regenerasi estafet keilmuan. Yang muda-muda pada zikir nggak mau ngaji, yang tua-tua malah mengaji. Ya begitu beliau-beliau yang sepuh-sepuh sudah kembali ke balik papan, ya habis ilmunya. Ya pulang ke balik papan, mudik balik papan. Tapi alhamdulillah di sini banyak yang muda yang ikut mengaji. Inilah yang menggelisahkan kita hari ini. Ilmu itu sudah enggak membudaya di tengah umat Islam. Sebab sudah wahan, hubbud dunya wa maut. Padahal subhanallah sudah sering dibahas oleh Ustadz Ustadz kita di sini. Termasuk yang paling mendalam pernah dibahas oleh Ustadz Adi Hidayat, bagaimana padilah menuntut ilmu di jalan Allah. Sahid bisa bililah, Pak. Kalau ngeledakin diri pakai bom itu bukan sahid, itu. sangit baunya nyangit. Yang menuntut ilmu di jalan Allah itu sahid, maka sunnah Nabi berangkat ke majelis ilmu pulangnya ngambil jalan lain agar lebih panjang perjalanan dan agar lebih banyak bekas tapak kaki kita di bumi Allah ini sebagai bekas menuntut ilmu maka nanti bapak-bapak kalau pulang muter dulu ke Bandung <laughs> Surabaya biar jawaban dikit tapi benar, sahid bisa dan itu jelas tapi itu tidak ada dalam budaya masyarakat kita hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, waktu kita sudah mendekati akhir, sebelum kita tutup, mungkin ada satu, dua, tiga pertanyaan, silahkan dengan segala hormat. bagaimana seorang ketua organisasi Islam terbesar di Indonesia dalam videonya menyerah menyerukan kepada para pengikutnya untuk ikut menghidupkan ajaran Syiah yang tidak mau ikut dibilang bidang goblok. Ah udah jelas kalau beliau itu tidak usah dibahas, Pak. Cuma heran juga ya, eh, hebatnya kekuatan Lillahi Lobi itu, Pak. Beliau itu dari S1 sampai S3 di Umul Qura, Pak. Mekah. S1 sampai S2 Sampai S3 14 tahun di Mekah Tapi kelihatannya Sama-sama di Mekah Cuma kelompoknya masuknya Abu Jahal kelihatannya Abu Jahal kan di Mekah juga Lahir besar sampai mati di Mekah Abu Lahab Biasa kalau Abu Jahal pakai sorban tebalnya sampai nggak kuat kepalanya bawanya. Ya tapi nggak berpengaruh. Nah bagaimana posisi itu? Sekarang kan ada gerakan dari kiai-kiai NU. Ini fakta, silahkan dibaca beritanya. Sedang menghadap pimpinan Tanpiziah NU Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Surya, Tanpiziahnya Agil. Untuk membersihkan struktur kepengurusan NU dan MUI dari unsur-unsur Syiah dan liberal. Said Agil ini sudah dibeli Pak. Dulu akidahnya ini lurus Kalau kita membaca sejarah perjalanannya Semenjak dia sering datang ke daerah Kum Iran Disitulah dia mulai berubah Kemudian bersentuhan dengan paham-paham liberal Maka dia itu tidak merepresentasikan NU Kita lagi coba meneliti begini Pak ini clear, bukan fitnah. Nu zaman dahulu, pada zamannya, Hasim Asari (Allahu Yarham) itu sama dengan tampilan umat Islam hari ini yang dilabeli salapi oleh masyarakat. Sama, Pak, mulai dari tampilan pakaiannya sampai amaliah ubudiahnya itu diteliti oleh tokoh NU sendiri dan mereka yang menyadari ini. Jadi NU itu sudah terlalu jauh dibawa menyimpang oleh tokoh-tokoh yang sudah terkontaminasi lillahi lobinya. Yang lillahi robbinya hilang. Dia dikenal dengan Imam Syafi'i dahulu pahamnya, tapi sekarang menjadi Imam Al-Amplopi. Kalau kita mau jujur belajar Pak. Maaf, maaf ini kan studi kritis kita boleh. Ini kan ngaji. NU pakai kunut subuhnya. Dan mereka mengatakan NU itu mayoritas berpaham sapi'i. Orang yang sudah membaca masterpiece-nya sapi'i, kitab al-um, pasti senyum. Pak. Sebab Imam Sapi'i tidak pernah secara eksplisit mewajibkan kunut justru Muhammadiyah yang tidak kunut yang banyak berpaham Hanafi justru Hanafi dalam masterpiece-nya kitab beliau itu justru secara eksplisit subuh itu pakai kunut no kebalik Pak itu kalau kita kaji secara akademis dan bisa dipertanggungjawabkan silahkan dirujuk kepada buku-bukunya tapi Alhamdulillah sekarang NU Muhammadiyah sudah enggak ribut masalah kunut subuh. Karena sudah sama-sama enggak -sama sholat subuh. Sudah okay. enggak pada sholat apa yang mau diributin? Sudah enggak sholat lagi. Dulu masih sholat makanya ribut. Nah jadi dia itu sudah terkontaminasi. Dan kelihatannya mudah-mudahan kita doakan Allah memberikan hidayah. Kita mengikuti sunnah Nabi. Jadi kalau kita menemukan orang-orang yang demikian, jangan kita musuhi. Tapi kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Ahok itu kita doakan saja masuk Islam. Sama seperti doa Nabi Muhammad ketika beliau meminta, Ya Allah muliakanlah Islam itu dengan dua Umar. Alhamdulillah Allah memberikan hidayah kepada Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Kalau kita musuhin tambah jauh dia nanti dari hidayah. Kalau bisa kita rangkul orang-orang seperti itu sudah kebablasan itu, Enggak kuat tantangan materi itu. Jadi tidak merepresentasikan NU. Bagaimana kita menyikapi itu? Yang kuat dengarkan, yang tidak kuat tinggalkan. Kaedah dalam Islam mengatakan izana taqassafu safi tujib ijabatihi as Kalau orang bodoh ngomong, jangan ditimpali. Diamkan saja, itu cara yang paling baik. Sebab kenapa? Syahwatul kalam asad min syahwatit Syahwat bicara itu lebih hebat daripada syahwat makan orang lapar makan habis makan kenyang tapi kalau orang lagi bicara kemudian ditimpali emosinya tambah naik Pak Ada orang megang golok kemudian bilang gua bacok lu terus Bapak nantangin ih eh, bacok nih bacok 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 beneran <laughs> Kalau udah ada yang demikian tinggalin Ya wala tujadil jahulan laysa yafhamu ma fa inna kullasyai' bil jada Jangan ditentang orang bodoh itu dalam berdebat, sebab an-nasu' alama jahilu Manusia itu pasti memusuhi apa yang dia tidak tahu. Orang yang tidak mengkaji tafsir Al-Qur'an dan sunnah Nabi pasti memusuhi sunnah. Itu sudah alami itu, sudah hukum alam itu. Karena dia tidak paham, tidak tahu, yang dia tidak pahami pasti dia musuhi Karena ketidaktahuannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan beberapa menit lagi. Ada pertanyaan: bagaimana supaya hati orang tua terbuka menerima sunnah dan mengerjakan kewajiban seorang Muslim, sementara sudah berbau dengan pemahaman keliru atau terikat supi? Hingga beliau juga melarang saya untuk mencari calon berjenggot dan tidak isbal kelihatannya ini yang sedang galau nih. Subhanallah di tengah kegalauannya masih bisa istiqomah di dalam sunnah itu yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian berbakti kepada orang tua itu wajib. Tapi Al-Qur'an sudah memberikan batasan-batasannya. Selama tidak menyuruh kita untuk mensekutukan Allah secara eksplisit dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan apa maksud mensekutukan Allah. Tapi dalam kaidah hukum Islam ada yang disebut dengan kaidah al-mafhum al-muwafaqah. Contohnya begini, Al-Qur'an itu hanya melarang kita mengatakan ah kepada orang tua. Kalau orang yang nakal bilang berarti nonjok boleh dong. Kan yang dilarang cuma ah ah saja nggak boleh apalagi nonjok kan itu pahamnya namanya mafhum muafakoh jadi mensukutukan Allah termasuk untuk mengajarkan atau menyuruh kita meninggalkan sunnah itu juga salah satu bentuk kesirikan kalau sudah meninggalkan sunnah Nabi itu tuh sunnah siapa yang diikuti kan pertanyaannya itu Loh kok bisa sunnah meninggalkan sunnah itu syirik kalau sudah tidak diikuti sunnah Nabi, pertanyaannya: sunnah siapa yang Anda ikuti? Oh, sunnahnya Pak Ustadz sama Pak Kiai Anda sirik yang punya sunnah itu Nabi. Kalau sudah berkiblat kepada sunnah yang lain, apalagi sunnahnya anak Tuhan, bahaya itu. Ketiga itu dilakukan oleh orang tua, kita tidak ada kewajiban untuk menaatinya, tetapi tetap mempergaulinya dengan baik. Jelas itu Bapak Ibu sekalian. Jadi tarekat supi ini memang jadi problem sekarang di tengah umat Islam. Makanya banyak yang gila, hati-hati Bapak Ibu sekalian. Saya maka di dalam dunia sufi itu kan ada tiga tingkatan yang mereka sebut syariat, hakikat, makrifat. Saya tambahi satu lagi, maksiat. Yang keempat. Loh, orang kalau udah ikut tarekat, dia nggak kuat menerimanya. Ujung-ujungnya nanti nyari Tuhan itu, Pak. Tarekat itu. Tarekat itu sama dengan filsafat di dunia barat itu Yunani itu. Makanya, saya punya teman dulu di IAIN Sunan Ampel Surabaya, sangkin hebatnya belajar tasawuf. Pas lagi hujan, naik ke atas genteng, telanjang dia tantangin. Mana Tuhan? Kalau benar Tuhan itu ada, bunuh saya sekarang juga. Akhirnya ibunya meninggal karena nggak kuat menerima kenyataan anaknya demikian. Itu fakultas usuluddin di IAIN dulu namanya sekarang UIN. Makanya kita ganti saja Fakultas Usuluddin itu menjadi Fakultas Uculuddin. Ucul itu kalau bahasa Jawa artinya lepas. Tadinya kan Usuluddin itu untuk memperkuat agama umat ini. Karena dia belajar tentang dasar-dasar agama. Tapi justru pokok-pokok agama itu sekarang membuat orang menjadi jauh dari agamanya karena sudah diselewengkan maka namanya Fakultas Uculuddin. Makanya dulu namanya IAIN, kepanjangannya Ingkar Allah Ingkar Nabi. Itu IAIN dulu. Jadi tidak ada ketaatan kepada orang tua yang menyuruh kita untuk mensekutukannya, tetapi tetap kita mempergauli hormat kita kepada beliau sebagai orang tua kita tidak boleh ditinggalkan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian Ada pertanyaan tentang bagaimana tahapan-tahapan dalam menuntut ilmu agama Hingga bisa mencapai derajat atau golongan para ulama uh, Ulama itu ada dua Pak Ada ulama warosatul anbiya Ada ulama warosatus sayatin Ada ulama warisan para nabi Tapi juga ada ulama yang warisan para setan. Ada? Ada Pak, banyak. Ulama warosatul anbiya itu contohnya apa indikatornya cuma satu dalam Al-Quran. Yaitu memiliki sifat khasya. Innamaya sallahu min ibadihil ulama. Khasyah dengan khawb itu takut takut khawb itu juga artinya takut khosyah itu juga takut tapi kalau takutnya khawb itu takut dengan menjauh bapak takut sama ular jangan dekat-dekat, jauh itu namanya khawb tapi kalau khosyah takut justru mendekat itulah khosyah Orang takut kepada Allah bukan menjauh dari Allah, dekati Allah itu dengan mempelajari Al-Quran dan Sunnahnya. Nah itu ulama yang disebut warasatul anbiya. Yang tidak memperdagangkan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Yang lillahi lobi tadi. Patwa keluar tergantung pesanan. Ceramah tergantung pesanan kalau kira-kira wani piro ya selesai jadi jadi maka sekarang juga ulama-ulama banyak yang digelar ulama-ulama yang tawadu tawadu itu tahu warna duit kemudian ulama-ulama banyak yang realistis realistis itu realnya dihitung satu real, dua real, tiga real realistis Nah bagaimana tahapannya? Tahapannya jelas Bapak Ibu sekalian yang kita butuhkan adalah al-mujahadah. Nah, kalau dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim, ya, pada hadis Muslim dan juga dalam hadis Bukhari, bisa kita temukan dalam kitab Bulughul Maram pada bab Talabul Ilmi, Akhi lantana lal ilma illa bisittatin. Jadi ilmu itu bisa didapatkan dengan tiga enam bisit tatin, seundi kantap silihabi bayanin, zakaun hirsun, wajtihadun suhbatul ustad, watus zaman. Satu lagi adalah dirham. Ilmu itu bisa dicapai. Yang pertama ada sifat hirsun, tamak dalam mencari ilmu, bukan mencari harta. Kemudian, zaka dibutuhkan kecerdasan. Tapi kecerdasan itu bisa diproses. Maka ada perawi hadis namanya Ibnu Hazar. Sejarahnya kan bukan itu nama asli beliau. Tapi karena bebal, maka disebut Ibnu Hazar. Hirsun zakaun wajtihadun, kesungguhan. Sungguh-sungguh. Kemudian dirham, butuh biaya nggak ada yang gratis menuntut ilmu itu juga butuh biaya maka kalau di dunia pesantren itu dijadikan plesetan al ilmu Nurun wal bayaran naik ilmu kualitas mungkin turun tapi bayaran di sekolah-sekolah tambah tambah naik tetap kita membutuhkan dana untuk belajar kemudian suh batul ustad ya harus dekat kepada guru yang keenam terakhir tulus zaman butuh waktu long life education. Utlubil ilma minal mahdi ilallah menuntut ilmu itu dari buayan sampai liang lahat. Maka kita disebut lining society masyarakat yang terus berproses belajar. Untuk bisa mencapai makom ulama, itulah tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Yang jelas, Bukan ulamanya yang menjadi fokus, tetapi bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Bagaimana agar ilmu itu bermanfaat harus diolah menjadi amal, maka prinsip kita: berilmu, il amaliyah beramal, ilmiah. Punya ilmu harus berbuah amal semua amalnya harus berbasis di atas ilmu. Jadi bukan katanya, 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 katanya. Anda kenapa begitu? Oh kata ustaz saya begitu. Enggak. Berilmu amaliyah, beramal ilmiah. Karena ilmu yang tidak diamalkan itu ibarat pohon yang tidak berbuah. Al ilmu bila amalin, kasajari bila samari. Baik Bapak Ibu sekalian. Ada lagi, Bapak Ibu sekalian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh. Ya, pertanyaan pertama tadi sudah terjawabkan, hanya pertanyaan yang kedua dikaitkan dengan kunut. Kudut. Tadi siang dapat informasi oh. dari Radio Roja, ya Ustadz Firanda, bahwa di Arab Saudi itu sudah melaksanakan kunut Nazila selama dua minggu berturut-turut. Hmm. Nah, sekarang majlis ulama kita apakah tidak kelihat keadaan yang demikian menurut kami sih genting ini Pak gentingnya apa bom di mana mana kabar-kabar yang jelek sampai alat negara aja mati kalau sudah alat keamanan negara mati itu berarti kan sudah naudzubillahimin kita tinggal berdoa dan berdoa sudah gitu tetapi upaya sebagai warga negara yang baik kira-kira Kapan kita dimulai dengan ini karena dari pemerintah belum ada uh, anjuran dari majelis ulama barangkali dari dewan dakwah sudah ada usulan untuk hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi bapak ibu sekalian, kalau informasi terbaru yang paling berbahaya sekarang senjata bom berhulu ledak nuklir mirip Iran itu sudah dipindah menuju Yaman Utara, pak sasarannya kalau Arab Saudi tidak menghentikan intervensinya terhadap perkembangan Syiah di dunia itu akan ditembakkan. Sasarannya adalah Mekah dan Madinah. Itu sudah rilis itu. Memang sudah darurat. Cuma saya kadang-kadang suka berpikir nakal kalau lagi di jalan, Pak. Mudah-mudahan ada yang nembak Ka'bah. Saya geram dengan